Bangga dia, bangga, bangga. Sesuai penampakan dan tekstur ya. Lampu dalam gue. Ini dapat dua potong gede-gede ikan sapinya loh. Halo halo telur dimanapun kalian berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Kamboja, Sidodadi, Prosogo, Sidoarjo. Saya ingin merekomendasikan salah satu kuliner bakso yang tentunya sangat murah, terjangkau dan enak tenan di daerah Prosogo ini. Namanya Bakso Iga Sapi Sidodadi, paling murah se-Indonesia. Ya ora percaya. Pentole gede-gede yo murah banget dulu. Penasaran seperti apa rasanya? Apa saja menu-menu bakso yang disajikan di Bakso Iga Sapi Sidodadi ini? Ojo nanti-nanti nang kene ae. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia, tentunya dengan cara subscribe Dunia Za. Ini adalah salah satu bakso yang terenak di daerah Sidodadi Prosogo iki. Monggo dicoba. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Novi. Mbak Novi ya. Mbak Novi ini ownernya Bakso Iga Sapi Sidodadi ini ya. Kalau boleh tahu nih lokasinya di mana usahanya ini? Di Jalan Kamboja, Sidodadi Prosogo. Prosogo Sidoarjo ya, Mbak ya. Prosogo Sidoarjo. Lokasinya juga di jalan rayanya ya ini ya. Kalau boleh tahu nih untuk menu yang paling laris di sini apa ini Mbak Novi? Di sini yang paling laris bakso iganya. Dan ada pentol jumbonya cuma 3.000 aja. Loh, murah banget. Wah, mantap. Saya nanti mau pesen yang best seller semuanya, Mbak ya. Oke. Dengan masuk YouTube ini semoga usahanya makin laris, ya. Punya banyak pelanggan di Prosogo ini tentunya, dan makin laris di resto online-nya juga, Mbak ya. Terima kasih. Lah dulur, iki penampakane kuliner bakso iga. Lah dulur, iki penampakane bakso iga sapi favorite wong Sido dadi Prosogo Sidoarjo. Satu porsi jumbo ini cuma 10.000. Ya, dan yang menarik di sini pentol jumbo ini cuma 3.000 rupiah lho, paling murah ini kalau menurut saya. Dan yang best seller di Shopee Food, GrabFood dan juga GoFood, dan setiap hari iki penampakane lho. Bakso iga sapi asli nyel tanpa pentol. Jadi bakso iga sapi ini benar-benar ada daging dan juga gaji-gaji ini lho. Yang sedang kromot-kromot wajib banget nyoba ini lho. Dagingnya ya wakil tampilan ini. Seporsi ini cuma Rp15.000. Saya kira masih sangat murah dan terjangkau. Dagingnya ya wakil lho. Baru banget, monggo-monggo yakin orang kemecer. Monggo nanti hampiri. Lokasinya ada di Jalan Raya Kamboja, Sidodadi, Prosogo, Sidoarjo. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya serta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi bakso iga sapi. Coba deh, enak apa rasanya bakso iga sapi yang paling rame di GoFood, Shopee Food, dan GrabFood itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sampai lali ini. Cuci mulutnya es campurnya juga murah banget. Sebanyak ini cuma Rp7.000 loh. Seger banget.
lautnya lengkap banget lho, ono roti nih. Teksturnya juga sedikit kental, ono kolang kaling nih. Wah, panas-panas ngombene es campur sido tadi. Wah, rasanya selalu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Disikin coba. Wah, ini sing mekrok-mekrok ini gorengannya sewuan lho. Wah, ini juga katanya Mbak ownernya ini, Mbak Novinya ini bestseller di sini. Kak, coba isek kriuk apa gorengan ini iga sapi si bawang. Gorengannya ini cenderung sedikit tebal tapi kriuk banget lho, gurih banget. Waduh, nah ini gandengannya kayak kecap, enak ini. Kayak sambil ya pasti cocok ini. Terus kemencan aku nih loh, bakso iga sapi sih loh tadi nih loh. Jadi bukan apa-apa, bukan kaleng-kaleng, cuma 15.000 biar kalian bisa menikmati satu porsi bakso iga sapi yang aslinya daging dan gaji nih. Dagingnya nempel yang dijendih. Untuk toppingnya ini ada sawi, mie putih, dan pendampingnya ini ada dapat sendok kecil 2, siomay, dan tahu goreng. Saya dapat ini juga murah banget, cuma Rp15.000. Monggo, untuk kalian yang lagi mager, malas keluar rumah, bisa juga langsung order di ShopeeFood, GrabFood, dan juga GoFood. Langsung aja monggo diketik bakso iga sapi sido gadir, rasanya selalu di hati. Empuk-empuk banget. Saya selalu seneng makan siang, makan bakso panas-panas, lang bakso ini enak tenangnya, tak jamin ini enak banget. Untuk saus kecap sambelnya sesuai selera. Selera ini ikan sapi nyel ala sido tadi. Dan ini mulai kecapnya, sausnya sambil bau pedes tenan. Dan memang harus disajikan dalam keadaan pedes biar sensasi makan baksonya ini dapat. Nah, itu terus ya kan ngomong ya. Wah, kita heran setiap hari selalu ramai untuk GoFood-nya, untuk order online-nya. Kuahnya juga sawedep, iganya mantep, pentole macel. Kita coba isomen ini. Saya sudah curiga tadi dari teksturnya siomay ini bukan siomay main-main loh, ini benar-benar adonannya ini beda banget. Ya, ini jenenge siomay bakso temennya. Pengen makan bakso enak dan mewah langsung yang belanja di bakso iga sapi sido tadi. Ini bisa jadi favorit saya siomaynya sido tadi. Adonannya benar-benar beda. Ini dulunya Pak Pentol ini. Sampai ini enak, iga sapi ini enak. Gorengannya juga spesial banget. Nanti ada adonan di tengahnya ini. Ah, masya Allah, enak tenang untuk bakso sih sih. Oh,
aja main-main sambel ya, asli pedes ini. Bener-bener gak rugi jauh-jauh saya dari Sidoarjo Kota mampir ke Trosobo, bisa menikmati bakso iga sapi yang spesial banget, rasanya mewah. Ini saya yakin, misalnya pengen makan gantingan, siwa metok juga es saus, kecap, sambal, wah tak sampai lima ya, tak sampai. Tapi tadi saya juga penasaran untuk pentol jumbonya yang cuma 3.000, tak coba ini sih loh. Sak milik gede ini loh, cuma 3.000 rupiah aja. Ini memang murni pentol bakso asli, jadi di dalamnya tidak ada apa-apa loh. Teksturnya ini pentol-pentol halus tapi nyapi tenang. Di depan ini ada tulisannya pentol kasar. Ini tadi tidak dikasih kasar, berarti mungkin entek lho, karena setiap hari selalu ramai dan antri bakso ikan api sih berarti. Orang mau kapan-kapan tak coba isin pentol kasar. Dengan rasa pentol sapi halus yang seenak ini, saya kira pentol kasarnya pasti juga akan ikan sapi yang memadakan. Yang menarik di bakso ikan sapi ini, meskipun disajikan dinikmati dalam keadaan putih yang tanpa saus kecap sambal, kuah ini semua kaldunya juga dapat. Dan yang paling penting, biasanya kalau saya makan bakso itu aroma penyedap rasanya ini ketara banget, kentara. Nah ini gak ada peroblas. Nah, cari wong Jawa ini sekengkel wae lho. Karena mungkin iga sapinya ini kan dalam jumlah banyak dimasukkan, direbus jadi satu di kuah baksonya. Jadi sangat kental. Tidak butuh penyedap rasa yang banyak, bakso iga sapi sih dan tadi ini wes selalu dihati. Salah satu siomay yang terenak yang pernah saya makan. Jadi ini mengingatkan saya pada siomay Chinese food lho. Adonannya benar-benar beda suara. Tentunya susunya ini juga bukan susu murah loh. Alhamdulillah semua terkaya. Benar-benar perpaduan yang pas dan buat makan bakso ikan sapi sido tadi. Penutup cuci mulutnya pakai es campur sido tadi. Sekarang ini sudah jarang sekali menemukan es campur yang ada campuran semacam rumput laut. Hanya ada di bakso ikan sapi sido.
menurut saya sangat murah sekali loh. Dengan hanya Rp7.000 kan bisa menikmati satu porsi es campur yang saya kira toppingnya sangat lengkap sekali. Ada nutrijel, roti, kolang kaling, jamelan, banyak banget. Cuma Rp7.000 tuh langsung diambil. Atau kalian kalau lagi mager malas keluar rumah, bawang panas langsung order di GoFood, GrabFood, dan juga GoFood ojo lali bakso enak ini. Masih gasa pinyel daging dan gajinya menyatu di gasa pinyel. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Wadesik enggak, bering enggak. Gue tak terus namanya. Ojo lali mampir nyoba di salah satu bakso kuliner yang wajib didatangi di kota Sidoarjo. Tempatnya ada di Jalan Raya Kamboja Sidoarjo, di Trosobo Sidoarjo, Bogor dan diambil. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah dan berdoa.